Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian kabar baik-baik. Oke, bagi kalian yang masih kebingungan dengan cara men-screenshot layar di HP Samsung Anda, sudah cari-cari, tekan tombol sana sini, sudah dapat. Oke. Untuk memunculkan tanda screenshot ini, langsung kita masuk ke aplikasi pengaturan. Oke, kita masuk ke menu pengaturan. Kita cari di sini aksesibilitas, ini ya guys ya. Di menu aksesibilitas ini klik, dan lalu bisa pergi lagi ke interaksi dan kecekatan. Lalu kalian aktifkan menu. Jika kita aktifkan, maka dia akan nongol. Ini lah guys. Mudah-mudahan kita tekan menu asisten dan aplikasi untuk menampilkan menu. Jangan sopan dengan ketukan. Oke. Sekian dulu informasi ini saya buat. Semoga bisa membantu kalian semua. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar, juga tekan tombol like dan subscribe, juga share ke video ini ke sebanyak mungkin agar bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.